Presiden Delova dengan brewoknya yang membahana. Hai hai guys, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Mana nih yang masih kangen sama Mas Delva? Kumpul. Oke, kali ini kita lihat nih ada Mas Delva Irawan yang tadi lagi live ya guys. Dia tuh pakai filter brewokan kayak gini guys, kumisan kayak gini sengaja nih. Mas Delva nanya guys, katanya aku pantas nggak kayak gini brewokan ya? Maco katanya guys, widih maco nggak tuh? Menurut kalian gimana nih kalau brewokan kayak gini? Tapi kalau brewokan kayak om-om Mas Fa? Pantas lah, ketika ini pantas ya. Maco dong, maco. Tapi suaranya nggak maco gitu, se. Masa tuh, pai sih? Wes. Ini kan masuk. Wah. Tapi kalau dari mangan nih lah mainnya. Thank you semuanya. Yang penting gak rugiin kalian kan. Aku mah simpel aja orangnya. Ya iyalah Mas Fa, yang terpenting itu kita nggak merugikan orang lain, bener gak guys? Oh iya, dan di sini juga Mas Delva cosplay jadi dukun yang suka cek hodam katanya guys. Ayo, lagi tren banget kan cek-cek hodam. Hodam kalian apa nih guys? Kata Mas Delva, kalau pengen ada yang nanya tentang hodam, bisa langsung DM guys. Auto langsung dijawab katanya. Bener nggak ya? Coba kalian DM Gi. Buat teman-teman semuanya yang mau cek kodam, boleh-boleh langsung DM saya teman-teman ya semuanya. Bisa konsultasi ke saya, terima kasih. Pasti nanti saya jawab teman-teman. Iya. Riki de, kulo suwe, saja ede, gampang tambah nih. Kulo dukun asli, sakti kondangi. Tapakan asmoro, masalah sepele. Oh ya guys, katanya nih hari ini Mas Delva lagi seneng banget. Senangnya itu sampai nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kira-kira seneng kenapa ya? Ya apapun itu, kalau Mas Delva seneng, kita ikut seneng. Alhamdulillah, dina iki rasanya so weneng banget. Rasa diungkap nih dengan kata-kata, loh. Alhamdulillah, Cak. Alhamdulillah katanya guys. Pokoknya kalau Mas Delva seneng, pasti para fans juga seneng ya kan. Fans yang mana sih? Kalau pengen lihat idolanya sedih, ya enggak? Pokoknya semangat terus kerjanya untuk Mas Delva. Mudah-mudahan sukses selalu ya guys ya. Oh ya kata Mas Delva, kerja, gajian, nabung, rabi guys. Waduh mantap. Esok guru